langsung. Ini perempuan ya guys ya. Ya jangan disalahartikan. Nah, misal ini perempuan dikasih kumis juga bisa jadi laki-laki nih guys. Atau yang spinky-spinky gitu bisa. Ini perempuan apa laki-laki nih? Waduh. Gak apa-apa ya guys, ini hanya contoh guys. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Aca Ucu Channel, channel kebanggaan kalian semua, dan tentunya kebanggaan saya ya guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat animasi di HP. Banyak teman-teman, ibu-ibu, kakak-kakak, empok-empok, nyet-nyet, semuanya tanya ya guys, tanya bagaimana itu pembuatannya Kak Aca Ucu. Oke, mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, Pak? Iya Bapak, dan jangan lupa ya guys, beri dukungan channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial maupun alam lain, terutama media alam gaib guys. Oke guys, untuk menyingkat waktu, materi pembuatan kartun animasi di HP dengan sangat mudah, sangat keren, sangat tampan, rupawan, dan dermawan. Suka menabung, suka apapun juga, langsung kita mulai guys. Check it out. Oke guys, karena di sini saya sudah mendownload, kita langsung saja buka. Kita akan diarahkan ke aplikasinya. Kita tunggu sambil ngopi ya guys ya. Sambil tidur-tiduran silahkan, tapi jangan di skip. Di sini kita akan mulai create video. Ini ya guys, tengah paling atas kita klik. Kita tunggu. Nah guys, di sini ini akan diterangkan ya guys, ini tempat evaluator. Kita misal mau ganti, kita bisa mengganti tempatnya. Ya guys, ini yang di atas ini gratis, kalau yang di bawah mungkin bisa berbayar. Ini salah satu contoh saja ya guys ya. Saya mungkin pilih di lah ini, biasa saya di sini guys. Nah, ini. Untuk aktor silahkan, bagi kalian yang belum membuat, ketik create membuat. Ini kita langsung contohkan saja ya guys. Kita create pembuat orangnya ya guys. Nah ini guys, di sini kita bisa klik male atau bandot, cowok, laki-laki ya guys. Yang ini female, perempuan. Waduh, enaknya apa ini guys, ini aja yang perempuan ya guys. Iya, di sini kita bisa pilih muka ya guys. Misal mukanya kita ganti yang ini. Nah, tinggal ganti saja. Ini warna kulit guys, kita cari yang agak putihan. Nah ini muka bisa. Nah ini gendut, gemuk. Ini yang lancip guys, pilih selera. Nah mungkin yang ini ya guys, yang agak mirip Korea-Koreaan dikit. Biasa cewek suka yang Korea-Koreaan. Nah untuk ke rambut juga kita bisa milih guys. Nah ini seperti ini, rambut panjang bisa, bisa, jangan khawatir. Nah, atau yang ini guys. Nah ini selera kalian, saya tahu ini. Nah ini guys, mirip artis Korea, atau lebih ekstrim lagi yang ini. Oke, kita tunggu saja. Nah, ini guys. Oke, luar biasa. Langsung. Ini perempuan ya, guys ya. Ya, jangan disalahartikan. Nah, misal ini perempuan dikasih kumis juga bisa jadi laki-laki nih, guys. Atau yang spinky-spinky gitu bisa. Ini perempuan apa laki-laki nih? Waduh. Gak apa-apa ya guys, ini hanya contoh guys. Mau matanya merah guys, iya bisa, atau hitam semua, atau hijau.
pilih selera hati Anda ya guys ya, sesuka hati. Oke, sampingnya lagi kita pilih topian guys. Oh, ini berbayar ini guys, tidak usah yang ada gambar keranjang seperti ini, berbayar ini ya guys ya. Nah, ini kita kasih kacamata ini saja atau yang ini. Nah, ini saja guys, ini cowok apa cewek, iya setengah alien ya guys. Oh, ternyata perempuan. Alamak, kok gini amat ini ya, nggak apa-apa ya guys. Nah, ini kita pakai, coba ini. Wow, seksi guys. Ini model apa ini? Iya, gak apa-apa guys. Nah, ini ya guys, agak kerupan dikit. Oke, langsung kita foto dulu. Oke, senyumnya guys. Kita mundur. Nah, ini guys, yang tadi yang sudah kita buat, kita klik. Nah, di sini. aduh. Nah, ini sudah. Lah, di sini nih ya, guys, untuk berbicara kita klik gambar ikon ini. Nah, ini. Sudah. Di sini yang kedip-kedip no aktor, kita klik saja. Nah, karena ini Fiona, kita klik Fiona. Lalu untuk berbicara kita tekan tombol mic yang sebelah kanan ya guys. Nah, ini di situ kita tinggal rekam. Silahkan mau rekam apa silahkan. Ini contoh ya guys ya. Kita contoh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jauh Channel, di channel kembangan kalian semua guys, dan tentunya kembangan saya. Nah, itu seperti itu ya guys. Lalu kita play, kita putar, dengarkan guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jauh Channel, di channel kembangan kalian semua guys, dan tentunya kembangan saya. Oke, setelah suara sudah kita buat, kita centang, kita checklist guys. Untuk animasi pergerakan tangan atau apa saja lah ya guys, kalau mulut itu sudah mengikuti, kita pilih saja. Ini contoh guys, ini kita mengambil contoh saja. Nah, ini kita play lagi guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jauh Channel, di channel kembangan kalian semua guys, dan tentunya kembangan saya. Setelah itu apabila kita ingin gaya pose lagi atau melanjutkan percakapan, kita tinggal klik saja gambar yang tadi percakapan tadi, kita klik lagi. Lah, kita klik lagi juga no aktor ini, kita kasih Fiona lagi. Untuk gaya bisa kita pilih yang lain, misal nah ini guys, ini kita contohkan. Jangan lupa ya, nanti dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe serta share di sebuah alam goib ya guys. Kita checklist lagi ya guys. Nah, kita play ini. Di sini ada gambar segitiga putih ya. Kita play guys. Jangan lupa ya, bantu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe serta share di sebuah alam goib ya guys. Aduh, ini jangan yang ini guys, yang agak ituan dikit ya guys. Agak seru. Gayanya kita bisa pilih. Oh, jangan yang ini guys, jangan yang ini, yang kira-kira agak mana ya, saya juga agak lupa ini. Ah, ini aja. Jangan lupa ya, bantu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe serta share di sebuah alam goib ya guys. Jangan tertawa guys, jangan tertawa. Aduh, bangka guys.
Oke, itu seperti itu ya guys, intinya pembuatan ini untuk yang sendirian ya guys ya. Untuk yang keduanya atau yang bersama-sama bisa untuk video selanjutnya. Setelah itu kita save. Di sini ada gambar logo ini yang di atas ini ya guys, kotak, kita klik saja. Kita render video guys. Kita export. Loh, kok enggak mau guys? Ulangi lagi guys. Iya, masih enggak mau, lenceh juga ini. Ayo, sampai jadi. Biasanya kadang gitu guys. Oh, mana ini? Nah, ini guys, sudah. Kita tunggu guys sampai selesai. Tuh seperti itu ya guys ya, pembuatan video kartun. Setelah itu baru kita masukkan di KineMaster. Intinya aplikasi yang saya gunakan ini aplikasi Plotagon ya guys ya. Kalian bisa download gratis. Tapi sebagai imbalannya kalian wajib subscribe channel ini ya guys, channel kebanggaan kalian semua. Karena subscribe itu gratis. Oke, sampai di sini terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aca Ucu Channel buat kalian semua. Bye.